Karena rasanya yang lezat dan mengandung protein tinggi, jangan heran jika sebagian masyarakat di Bali gemar makan kangkung. Melihat peluang itu, Bu Swastika mengolah kangkung tangkapannya dengan bumbu yang spesial. Bahwa kangkung itu bebas daripada kolesterol dan mempunyai protein yang sangat tinggi, Pak. Rata-rata saya menghabiskan kakul satu hari itu adalah 80 kilo, Pak. Setelah direbus, daging kakul dicungkil dari cangkangnya. Lalu kakul akan dicuci sekali lagi. Kali ini dengan taburan garam sambil diremas-remas. Maksudnya agar daging kakul bebas dari kulit. Dan sudah bersih, kakul kembali direbus. Nah, sekarang bakar sate kangkung dicelupkan pada bumbu Bali komplit. Bumbu ulek ini terdiri dari campuran bawang, cabai, kunyit, lengkuas dan juga kencur. Saat dibakar, sate juga dibalasi dengan kelapa agar lebih. Dan inilah sate kangkung yang sudah dibakar. Sebelum santap, sate sekali lagi dicelupkan ke dalam bumbu Bali yang sudah. Sebagai pelengkap, sate kakul disajikan bersama sambal bongkot dan pedas kakul. Juga semangkuk sayur ares atau bubur pisang yang diberi campuran kakul. Santapan makin terasa lezat karena hidangan ini benar-benar tidak kurus kantong. Satu set menu lengkap ini hanya dijual seharga Rp9.000. Kalau dari dagingnya, ini memang dagingnya sangat gurih sekali. Bumbunya memang ciri khas ya, pokoknya rasanya enak sekali. Makanya jangan heran kalau warung Putu di Jalan Ahmad Yani Denpasar ini selalu laris. Dalam sehari ia bisa menjual 700 tusuk sate kakul. Tapi karena sawah di Denpasar telah berkurang, tidak jarang Putu juga memesan kakul dari daerah.